Sementara itu pemirsa, viral video aliran sesat yang memperbolehkan jemaahnya untuk bertukar pasangan di Blitar, Jawa Timur. Ya, ternyata video tersebut hanya konten dan fiktif belaka. Inilah video viral yang diduga aliran sesat yang memperbolehkan jemaahnya untuk bertukar pasangan. Video ini membuat heboh dan gaduh di masyarakat. Ternyata video ini hanyalah konten semata yang sengaja dibuat oleh Samsudin, seorang YouTuber warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Video tersebut juga sudah dipastikan fiktif oleh aparat kepolisian. Saat ini Polres Blitar telah mengklarifikasi video tersebut ke pelaku. Selain itu, Polres Blitar juga akan melakukan penindakan secara tegas kepada pelaku. Meresahkan, ya, yang bersangkutan pagi ini berjanji untuk membuat klarifikasi terkait dengan video tersebut. Ya. Yang jelas ini meresahkan dan kita perlu kedewasaan. Diketahui video konten tersebut dibuat di daerah Jawa Barat, sementara pengunggah video viral aliran sesat itu adalah warga Blitar, Jawa Timur. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat berdesakan mengantri beras murah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.